Ronaldinho dipastikan membela Rans Nusantara FC pada laga eksibisi melawan Arema FC dan Persik Kediri di Malang. Melansir CNN Indonesia, pertandingan segitiga dengan format trofeo yang melibatkan Ronaldinho ini akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 26 Juni 2022. Bertindak sebagai tuan rumah, manajemen Arema FC merasa bangga. Mereka pun berharap Aremania, kelompok supporter klub berjuluk Singo Edan ini, diharapkan datang. Ronaldinho akan membela Rans Nusantara. Mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini akan tampil selama 45 menit melawan Arema dan 45 menit lagi melawan Persik. Media officer Arema FC Sudarmaji pada Rabu 22 Juni mengatakan ini menjadi kehormatan bagi Arema FC karena ditunjuk sebagai tuan rumah pertandingan yang menghadirkan bintang dunia Ronaldinho. Sudarmaji mengatakan dari info yang didapatnya, Ronaldinho penasaran dengan aksi lapangan Aremania. Karena itu Sudarmaji berharap Aremania bisa membuat ex-bintang Brasil tersebut terkesima. Ronaldinho sendiri mengaku tak sabar bertemu dengan fans sepak bola Indonesia saat bermain di trofeo bersama Rans Nusantara FC. Sebelumnya, manajemen Rans mengabarkan Ronaldinho akan tampil di Jakarta dan Bali. Klub yang awalnya diajak berkolaborasi adalah Arema, Persija Jakarta, dan Persis, bukan Persik Kediri. Demikian Hot News Post Kupang.com hari ini, saya Ella Uzurasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.